Sampai jumpa, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara menerima undangan di Canva. Misalnya, ada teman, ada guru, ataupun yang lainnya yang mengundang, mengajak kita untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, menyelesaikan desain, menyelesaikan tugas, atau proyek lainnya. Bagaimana cara menerimanya? Silahkan simak videonya berikut ini. Langkah pertama yang kita lakukan, teman-teman, silahkan membuka alamat atau link undangan yang sudah diterima. Di sini kita contohkan link undangannya di Telegram. Bisa saja alamatnya di WhatsApp, di email, ataupun di akun media sosial lainnya. Setelah terbuka alamat emailnya, maksudnya alamat linknya seperti ini, silahkan dipilih linknya. Kita klik, nah langsung diarahkan ke browser. Nah akan tampil seperti ini. Cara yang lain untuk membuka link undangannya bisa kita copy, kemudian kita paste di browser. Caranya seperti ini, kita blok dulu link undangannya kemudian klik kanan, copy select text. Setelah itu kita buka browsernya, kita tambah halaman baru, kita klik kanan, paste and go. Nah, akan tampil seperti ini. Cara yang pertama dan cara ini, cara yang kedua sama saja. Silahkan dipilih mana yang dianggap mudah. Nah, sobat semuanya teman-teman semuanya. Setelah tampil seperti ini, maka langkah kedua, langkah berikutnya, kita pilih edit design. Silahkan diklik edit design. Nah, akan tampil seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah memiliki akun Canva, sudah pernah ngedit-ngedit, sudah pernah masuk di Canva, membuat project dan sebagainya, Berarti sobat atau teman-teman tinggal pilih login. Dipilih login, nah silahkan masukkan email dan passwordnya. Ya, bagi teman-teman yang sudah memiliki akun Canva, jika berhasil, teman-teman bisa langsung mengedit di halaman project yang sudah dibagikan. Halaman editnya seperti ini. Ya. Nah, kita kembali. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun Canva, kita contohkan kita sign up membuat akun Canva menggunakan email. Di sini pilihannya ada sign up with Google, sign up with Facebook, kita contohkan sign up with email. Dipastikan alamat dan passwordnya benar. Kita pilih sign up with email. Nah, di sini silahkan dimasukkan nama, alamat email, dan juga passwordnya untuk password di Canva. Di sini bukan password emailnya ya, tapi passwordnya di Canva. Kita masukkan nama kita, misalnya Hasrul DS, kemudian alamat email yang ingin kita gunakan. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, untuk memudahkan di sini kita bisa langsung memilih use as secure generate password. Ya, ini adalah password yang unik yang sudah dibuatkan dari Canva. Ya, ini passwordnya unik sehingga teman-teman agar tidak lupa boleh di save dulu, klik kanan, kemudian kita copy, kita simpan di layar laptop kita, bisa kita simpan di Text, kita new, kemudian kita pilih teks dokumen, kita buka aja, kemudian kita paste di sini. Ya, ini jaga-jaga, khawatir kita lupa passwordnya, kita save. Nah, setelah itu kita pilih get start, it, it is free. Ya, jadi di sini kita sudah bisa mulai dan ini gratis. Kita klik, Nah, teman-teman silahkan cek di emailnya. Silahkan dibuka dan dimasukkan kode yang telah dikirim oleh Canva. Kita buka misalnya email kita. Nah, emailnya sudah masuk ya. Kita pilih, kita buka. Nah, kodenya sudah ada. Kita copy dan kita masukkan ke kolom verifikasinya. Kita test. Kita done. Nah, sobat semuanya. Kita telah berhasil menerima undangan. Dan kita siap untuk mengedit di Canva. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah bisa kita edit. Kita telah kolaborasi bersama teman yang mengundang kita, dan ini tentu memberikan kemudahan bagi kita untuk menyelesaikan sebuah proyek ataupun tugas sekolah. Untuk halaman pengeditan, di samping kiri kanan ada elemen untuk menambahkan elemen, menambahkan gambar, dan sebagainya. Kita bisa juga upload, misalnya mengupload gambar dari komputer atau device kita. Ada teks untuk menambahkan teks, dan jika opsi lainnya bisa pilih "more", ya, menambahkan video, audio, dan lain sebagainya. Dan di halaman atas, kita bisa lihat bahwa siapa saja yang membuka atau mengakses halaman ini ya akan terlihat dan di halaman bagian mana yang diedit. Nah, sobat semuanya, demikian tips dan langkah-langkah yang bisa kita bagikan cara untuk menerima undangan dan juga untuk join membuat akun di Canva menggunakan alamat email. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di tips berikutnya.